Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini adalah sapi, foto sapi yang saya ambil tanggal 23 bulan 6 atau 6 hari yang lalu di kandang. Kondisi sapi terkena PMK, tidak bisa berdiri, makan ora seger dan sendeluh. Sehari setelah yang satunya terjual atau dijual dengan harga 1 jutaan ya ini. Lalu saya carikan ribos dan saya aplikasikan. Alhamdulillah setelah 6 hari atau tepatnya pagi hari ini seperti ini penampakan sapi ini. Mangane seger, berdirinya sudah kokoh lama. Ini penampakan sapi pada pagi hari ini tanggal 28 hari Senin. Selasa. Jadi ini bagian dari solusi yang saya alami sendiri, pengalaman pribadi untuk menangani sapi yang terpapar. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa segera teratasi semua penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.